Halo Sobat Tabel Fokus, kali ini kami akan membahas tentang cara untuk mengaktifkan periksa ejaan di keyboard di HP Android OPPO A92. Caranya kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu. Jika Anda menggunakan tema default, Anda bisa langsung ketuk menu pengaturan di layar awal. Tapi jika Anda tidak menemukan menu pengaturan di layar awal, Anda bisa usap ke bawah panel notifikasi, lalu ketuk pada ikon pengaturan. Setelah itu, gulung ke bawah layar pengaturan, cari pengaturan tambahan, lalu ketuk pengaturan tambahan. Selanjutnya pilih keyboard dan metode input, ketuk keyboard, lalu pilih koreksi teks. Gulung ke bawah layar koreksi teks, lalu pada menu periksa ejaan ketuk tombol yang sampai berwarna biru untuk mengaktifkan, atau ketuk sampai berwarna abu-abu untuk menonaktifkan. Periksa ejaan menandai kata yang salah eja dengan garis bawah berwarna merah saat mengetik. Jika kita mengaktifkan, jika kita salah kata atau ejaan, maka akan di garis merah seperti ini. Kalau misalnya ini yang benar aku, tapi jika kita ketik angka terus kita spasi, oh sorry, terlalu pendek misalnya dalam, kita salah ketik terus kita spasi, maka akan tampil huruf merah seperti ini. Tapi jika benar, misalnya tidak ada garis bawah berwarna merah. Oke, demikianlah video singkat dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan terima kasih.